Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mbah Jum Bonsai Pemula. Oke lor, pada kesempatan kali ini saya mau ngebolang lagi cari bahan bonsai. Mudah-mudahan dapat bahan bonsai yang bagus. Ini tempatnya lor. Ya lor, kami ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah dukung channel kami. Dan bagi kawan-kawan yang baru nemu channel kami mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar tahu video-video terbaru dari kami. Oke, simak video ini sampai selesai. Ayo lor, coba kita masuk. Wow, seperti biasa lor, sendirian. Demi hobi, demi konten. Ini habitatnya pohon putat. Coba kita arah ke sini. Alhamdulillah. Tempatnya hampir jatuh. Tempatnya, aduh. Ya lor, support channel ini terus biar kami lebih semangat lagi untuk bikin konten. Nah, kali ini saya nggak mencari bahan yang besar, yang sedang aja. Ini di pinggir sungai. Ini pohon apa ya, Lur? Daunnya seperti ini. Kawan-kawan yang tahu ini, tolong komen di kolom komentar. Daunnya hijau tua. Ini batangnya. Kita cek dulu. Akarnya bagus lor. Dia oke, kita bersihin dulu. Kita bersihkan dulu.
Malah lupa nggak bawa dodos. Yes, udah goyang. Ini ciri-ciri daunnya seperti ini. Cilik. Kecil-kecil, panjang. Dia kita potong lagi. Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton video ini sampai selesai.
Semoga membuat tambah semangat buat kawan-kawan semua, bagi pemula terus berkarya terus. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.